Kuasa hukum Harvey Moise, Haris Atul Hedar, menyebut aktris Sandra Dewi merasa keberatan 88 tas mewah miliknya turut disita penyidik imbas kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi mengeklaim, tas mewah dengan berbagai merek yang disita penyidik itu merupakan hasil kerja keras dirinya yang ia terima dari berbagai endorse dan bukan hasil dari korupsi sang suami. Hari ini pelimpahan ya untuk tahap kedua dari penyidikan ke JPU ya, dan sebagaimana rekan-rekan sudah saksikan sendiri semua berjalan lancar ya. Tadi mungkin terkait ada beberapa barang bukti yang sudah dikeluarkan di sebagian barang bukti, kan sama-sama kita lihat tadi ya, ada mobil ya, ada duit, ada tas branded, tas ya, ada tas. Mungkin nggak salah, sertifikat juga kalau nggak salah. Hmm. Ya, mas, yang dilihatkan tadi. Gitu. Kalau sendiri mungkin tadi kan ada beberapa jenis, apakah memang benar itu? Maksudnya itu memang uang dari hasil dari Mas Harvey sama Mbak Lina? Duit itu berada di rekening Pak HM. Ya. Apakah uang itu dari hasil kejahatannya, kita harus buktikan dulu di pengadilan sama-sama. Ya. Tadi ada salah satu mobil itu platnya ada SDW, itu punya Sandra Dewi kah? Bukan, semua mobil tidak ada atas nama Ibu Sandra Dewi. Hmm. Ya. Nah, cuman itu memang pemberian dari pada Pak HM. Hmm. Ya. Termasuk yang tas-tas juga, Bro. Bangun. Termasuk yang tas branded juga. Tas-tas juga, tas-tas kalau saya nggak salah ada 88. Ya, 88 tas branded. Tas branded dari itu HM. Hasil yang didapat dari hasil keringat Ibu SD. Hmm. Ya. Yang telah diklarifikasi oleh penyidik bahasanya itu memang benar didapat dari hasil endorse ya, kerja dari Ibu SD, tapi disita juga. Hmm. Nah, nanti kita buktikan sama-sama di pengadilan apakah itu terlibat terkait dengan perbuatan HM atau tidak. Dan Bu SD sendiri seperti apa, Prof? Tas brandednya disita juga? Pastinya beliau keberatan. Hmm. Ya, tapi karena beliau kooperatif ya, beliau bilang gak apa-apa Prof, kita buktikan di pengadilan. Oke. Okay. Sebelumnya ini ada laporan lagi dari LP3HM yang ternyata nominalnya itu lebih dari triliunan yang sudah disebutkan. Itu ada 300 M lagi, itu gimana sih? Sudah ada nominal? Saya belum dengar ya. Nanti kita lihat lah ya. Bu SD sendiri hari ini nggak ikut, Prof? Buat damaiin suaminya, Prof? Nggak hadir. SD. Emang belum ada kemandat, nggak diundang atau seperti apa? Tidak, yang diundang kan cuma PH-nya saja. Yeah. Ya. PH-nya saja yang diundang. Oke. Okay. Tadi sempat ketemu sama psikologisnya seperti apa? Yeah. Kondisi HM. Kondisi psikologi HM seperti apa? Cukup baik. Sama-sama kita lihat tadi kan segar ya. Cukup baik. Ya. Sehat. Menghadapi tindak lanjut. Cukup baik. Dia siap untuk dibawa ke sidang-persidangan. Pakai persidangan nanti. Ada informasi kapan sidang? Belum tahu, itu masih pelimpahan. Mungkin tanya ke JPU deh ya. Prof, apa aja sih yang sudah disiapkan dari pihak Harvey sendiri untuk menghadapi persidangan nanti? Bukti-bukti semua kita harus siapkan. Nanti tunggu di persidangan aja. Ya, kita akan buka semua bukti-bukti. Ya. Ya. Oke, okay, siap. Prof, okay. Tadi sempat ada obrolan apa sih sama Harvey di dalam? Tadi kan sempat ketemu juga. Ya, obrolan biasa aja. Tanya sehat-sehat, gimana sehat, baik-baik, biasa aja. Berlan biasa aja, ya. Kalau Mbak Dewi sendiri mungkin sering jenguk ya, gitu nggak? Masih sering besuk, Prof. Ya, besuk. Selama jam besuk, besuk. Kalau untuk anaknya sendiri sempat nanyain nggak, maksud nanya-nanyain bapaknya gitu? Pastinya mengakar. Ya. Tapi nggak tahu apa aja ibunya. Siap. Oke, makasih. Ya, ini ada tambahan ya. Kalau di sini adalah presumption innocent, jadi praduga tak bersalah. Ya. Jadi apapun yang dibuktikan belum tentu bersalah. Ya. Yang bersalah itu ketika Pak Alu sudah diketok itu bersalah. Ya, yang menyekutkan hukum tetap. Jadi ini adalah sebagai dari pelimpahan dan tuduhan, tapi belum bisa dibuktikan. Maka bukti-bukti itu nanti dibuktikan di pengadilan ya. Oke, siap. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Kita tetap menganut asas praduga atau bersalah. Ya, ya. Siap. Kita harus kedepankan itu. Oke, okay. Okay, makasih. Ya. Pak, boleh minta kontaknya?